tentang kolonialisme, imperialisme. Nah, kita sudah masuk ke penjelajahan samudra. Nah, coba negara-negara penjelajahan samudra apa saja? Negara apa saja? Spanyol, Inggris, Belanda, Portugis. Satu lagi yang biasa tapi Prancis. Untuk materi ini, Ibu memberikan tugas kelompok pada kalian. Kelompoknya bisa pilih sendiri enggak, Bu? Masih, udah Bu pilih aja sama Ibu. Tidak berisik. Ibu tentukan saja pembagian kelompok berdasarkan absensi ganjil genap. Nah. Untuk kelompok 4, Farel, Galih, Jessica, negara Inggris, ya. Sedangkan kelompok 5, Mahira, Naisa, Putri, Rania, itu ambil negara Spanyol. Kita sekelompok sama si Naisa, males banget Rania, ganti kelompok aja. Bu, boleh nggak Jessica masuk ke kelompok 5 aja? Bukannya sudah sepakat masalah mengenai pembagian kelompok tersebut? Rel, aku pengen ke kelompok kamu. Kenapa emang? Males aku sama mereka. Terus kalau kamu ke kelompok aku kemana? Belegung, ih. Susah ngomong sama pesek. Aku udah search di Google, tinggal salin terus print. Ya udah, kirim nanti aku print. Data si Amerigo ini belum lengkap, Mei. Aku udah cari di Google, emang segitu adanya. Ding, kita cari buku di perpustakaan aja. Ribet, udah dari Google aja. Andai Jessica ada di kelompok kita, pasti semuanya cepet beres. Ini juga akan cepet beres kalau kalian ikutin saran dari aku. Udahlah, jangan dibikin ribet. Tapi kan, udahlah ribet. Itu urusan nanti, yang penting udah. Kalau kamu gak setuju, kerjain aja sendiri. Asal udah, pucat tau, malesin. Coba kelompok 5, silahkan bawa makalahnya ke depan. Ini Bu. Ya. Coba sebutkan salah satu tokoh yang kalian kerjakan ini. Amerigo Vespucci. Iya, Amerigo Vespucci. Berasal dari mana? Dari Amerika. Salah. Dari Spanyol, Bu. Salah juga. Ya. Duduk, cari informasi lebih detail tentang tokoh itu. Informasinya Ibu tidak akan bisa memberikan nilai dan tidak akan bisa presentasi. Lingkipi. Nanti sore jangan lupa pulang. Si Amerigo ini dari mana sih, anjir? Dari matamu. Ih, bocah tol, malesin. Karena aku udah bilang dari kemarin, mending kita nyari di muka aja, lebih akurat. Terserahmu lah, padahal kamu gak ngapa-ngapain. Kalian nyadar gak sih? Kalian tuh egois. Dari kemarin aku udah bilang sama kalian, tapi gak pernah didengar. Juga ada dari Italia tapi mewakili